Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada paketan datang lur. Isinya ini FA20.000 yang baru. Oke, kita buka. Ayo kita review. Buka, Beb. Kita buka FA20.000 kuali loh. Sok kale lo. Engkene lo jeneng ngono. Por badak. Ini 4 ohmnya keluar 4500 watt dulur. Super badak. Tol, bantuan tol. Wah, apa tol? Nanti kita coba dengan 21 in. Isinya itu BNC 152 SW sama neonya RDW 21 in. Power baru ini yang anti konslet ini lur. Semuanya power FA udah ada over current protection. Dari dulu udah ada, cuman ini lebih lebih disensitifkan lagi kalau terjadi output di speaker, terjadi apa konsleting atau hubung singkat. Yo buka yo, tel buku deh, dulu tel data nih. Nah nih, wah edan lor, buka Bib. Endang. Ini sebenarnya 4 ohmnya 4500, cuman ditulis 4200. 2 ohmnya 7500 watt. Beratnya 49, 50 kg sama trafo sama kerdus. Wah. Dan ipal ya, ipal kuat ya. Nah, gawe selikuran. BNC ipal. Nah, ini udah dibuka. Bukan hal. Wow, seperti ini, Lur. Kita intip dulu tegangan trafo. Primernya 230 50 Hz, sekundernya 156. Wah, 156 CT. Tegangannya trafo. Ini 220 ini. 156. Di sini 220. Nah, ini yang baru. FA yang baru ini resistornya menggunakan produk Dale, Lur. Jadi ungu-ungu, resistornya resistor balap. Nah, udah dari kakinya udah kelihatan gede-gede. Nah, seperti itu. Nah, terus elko-nya ini sebanyak piroi? 18 kapasitor 15 mik. 15.000 mikro 120 volt. Doda kiproknya sebanyak 4. Ini semuanya spare part di upgrade lor. Nah, untuk kapasitor filternya menggunakan Wima kapasitor original balap. Nah ini finale sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 set. MOSFET-nya 6,
Fosfetnya pakai 102N30. Nah, trafonya gede lur. Pah. Jos. Dan resistornya balap. Terus sistem pendinginnya hisap buang seperti ini. Nah, ini udah sistem polarity invert channel 2. Jadi yang channel 2 itu dibalik. Jadi untuk efisiensi tarikan daya PLN lebih ringan. Jadi plusnya speaker ini ke speakon dinding push min dibalik. Outputnya ini dibalik, inputnya dibalik. Ini sistem ini yang digunakan Power Lab Gruppen FP series yang original. Jadi channel 2 itu di invert, inputnya input balan di inverting, outputnya speaker juga di invert. FA 20.000 ini. Terus bip, menyer bip. Nah, kita lihat bokongnya lur. Bokongnya model binding pushnya ini baru. Kalau yang lama naik turun, ini nyamping-nyamping. Terus ada saklar gain. Elkonnya kecil-kecil banyak. Seperti ini. Ayo, donek nih, jajal nanti konslete. Trafonnya gede lur. Jos sih. Ini buat 18 in coil 6 in. Pokok buat speaker badak. Buat speaker 2000 RMS. Oke, saya siapkan dulu. Saya coba overcurrent protection. Gimana kalau kita konsletkan outputnya? Oke, kita coba dulu. Nah, oke, kita nyalakan. Nah, seperti ini lor. Bip, jika nafo digital, bip. Ini DC-nya 218 CT lor. DC power supply-nya. Wah, balap iki lor. 218 CT. Oke, kita coba lor dengan speaker volume. Kena A. Paralel. Kalau di paralel ini yang terbaru ini dibuka volume A, yang B udah nyala. Wes konslet no. Nah, kita konsletkan output lur. Kalau yang produk lama itu udah ada overcurrent dari dulu, udah ada. Cuman yang baru ini diperbaiki lagi biar jos lagi lur. Jadi intinya itu selalu renovasi. Kalau yang lama FA-FA itu udah ada. Bukan berarti posting apa menunjukkan nanti konslet baru-baru ini udah disertakan fitur baru-baru ini. Udah ada sejak dulu. Protect guys. Berasa kaget. Siapa yang kaget? Protect. Kita matikan. Tanya kelakan lagi. Nah. Protect guys, protect. Enggak apa-apa. Kita matikan. Kita hidupkan lagi. Nah.
protek. Wah, jos. Oke. Terus apa nih iki? Oh, kita loot, tapi lootnya pakai PLN lur, yang pasti enggak akurat. Kuat gawe dhewe. Kuat paling. Di era kono. Siap nih seno. Plak, dilut plak yo. Loot. Langsung protek, plak. 20 harganya 17,5 juta lur. Kalau yang baru ini udah nggak perlu di racing, udah versi balap, wis gak racing-racingan. Yang di potokan yang ngono kayak gini ya. Wah, jos ya. Saya inputnya 1 kilo hash guys, tanpa beban. Tanpa beban 144 volt RMS. Wah, cek buka lo. Kita load 4 ohm. Ini standby PLN-nya sangat jelek, lur. Piro ya? 207. Wah, gak balap setrume John. Kayak dhuwur kene lho, to. Kena ya. Ya, wes. Oke, kita loot. Oke. Munggah, Pak. 110 volt 25 ampere drop 100. Waduh, ngedrop lur. Jadi di load pakai PLN keluar 25 ampere 100 volt. Ya 2500 watt. Sayangnya PLN ini jelek. Di load turun 185 volt. Jadi enggak akurat. Jelek lur. Jajal sampai dah ya. Kita coba dengan speaker 21 in BNC sama S BNC SW152 sama RDW Neo. Oke, kita coba aja lur. Harganya 17,5 lur. Enggak perlu di racing udah jos. Full upgrade. Komponennya, wah. Balap. Yuk. Kayak 21 in lur. Gak bisa meliut lor. Tapi ini rasa meliut nih. Halo, halo. Entek to. Jajal apa? Dikon avo. Jajal. Gak iso maksimal lur.
drop pelene. Drop. Wah, hebat. Lebih rendah, lebih clear. Drop lor, ngedrop, nggak bisa maksimal. Udah gitu aja lor, review dari Power RDW FA 20.000 untuk harga 17,5, nggak perlu di racing, udah joss. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.